Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Saya akan menyampaikan sedikit mukaddimah tentang bagaimana kode etik sebagai seorang pengusaha muslim, dan sisa waktunya nanti bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Sebenarnya materi semacam ini barangkali sudah sering kita sisipkan dalam kajian-kajian muamalah sebelumnya. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam mukaddimah, bahwasanya bagi seorang pengusaha muslim, yang kita upayakan di dunia ini tidak sebatas bagaimana agar kita bisa mendapatkan keuntungan, tidak sebatas memikirkan yang penting dagangan kita laris, tapi mereka juga berpikir agar bagaimana penghasilan yang dia dapatkan semakin berkah dalam kehidupannya. Dan keberkahan itu tidak sama dengan banyaknya hasil yang kita dapatkan, tapi keberkahan termasuk diantaranya adalah dipengaruhi dari bagaimana cara kita mengupayakannya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, terkait masalah jual beli, para ulama menyebutkan bahasanya di sana ada dua pokok kajian. Yang pertama ada kajian dari sisi ahkam, dari sisi hukum. Di situ yang dibahas masalah halal haram, bagaimana batasan halal dan batasan yang haram ketika bermuamalah. Kemudian yang kedua ada kajian dari sisi adab. Kajian dari sisi adab tidak hanya sebatas membahas halal haram, tapi dia memotivasi bagi kaum muslimin untuk bisa mendapatkan halal yang plus, halal wa zaid, sehingga tujuannya tidak sebatas untuk menyelamatkan diri dari harta yang haram, tapi di samping dia mendapatkan yang halal, dia juga berpikir bagaimana yang halal ini semakin berkualitas dalam kehidupannya. Karena sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan. Tapi harta halal itu berbagai macam tingkatan. Ada harta halal yang sangat bermartabat, ada harta halal yang kurang bermartabat, dan bahkan ada harta halal yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai harta yang hina. Kita berbicara di ranah harta yang halal. Tapi ada di antara harta yang halal itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermartabat. Apa ada, Pak, dalil yang menunjukkan kalau harta halal kok tidak bermartabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, salah satu di antaranya adalah tentang penghasilan bagi tukang bekam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa ujratul hajjam khabithun, upah bagi tukang bekam itu khabith, upah tukang bekam sesuatu yang jelek, sesuatu yang khabith. Padahal upah tukang bekam itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Itu bukti kalau upah tukang bekam adalah halal. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut upah tukang bekam sebagai khabith? Kata An-Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya, beliau sebut sebagai khabith karena upah tukang bekam adalah penghasilan yang kurang baik bagi seorang muslim. Sehingga dalam hadis ini berisi motivasi bagaimana caranya agar seorang muslim itu tidak hanya memikirkan yang penting dapat halal, tapi dia juga berpikir bagaimana agar dia mendapatkan harta halal yang plus, harta halal yang bermartabat. Karena sekali lagi yang namanya harta itu tidak satu tingkatan. Ada harta di mana yang dipuji oleh syariat, bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai harta yang terbaik. Di antara dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji penghasilan sebagian orang adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat,
Ya Rasulullah, ayul kasbil atyab. Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Penghasilan apakah yang paling baik? Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua penghasilan. Kata beliau, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Pertama, hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Nabi SAW menyebutkan dua sumber pendapatan yang thayyib. Pertama, hasil seseorang dari menjual jasanya. Dia punya keahlian tertentu, kemudian dia dibeli oleh orang lain keahliannya, baik dengan ukuran volume waktu atau ukuran hasil. Sebagaimana bapak ibu atau bapak-bapak yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian Anda mendapatkan gaji tetap setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mendapatkan keuntungan dari berbisnis, dari bermuamalah. Dia menjual sesuatu kulaan harga sekian, kemudian dia jual dengan margin tertentu. Dua ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena penghasilan semacam ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim adalah manusia yang mandiri. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, yang dia lakukan bukan menggantungkan diri kepada orang lain, tapi yang dia lakukan adalah berusaha bagaimana agar dia bisa mandiri mendapatkan dari hasil jerih payahnya. Karena itulah Nabi SAW sampai disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Rasulullah SAW beliau pernah didatangi oleh orang Ansar. Dan namanya orang Ansar berarti orang ini punya rumah di mana? Di Madinah. Didatangi oleh orang Ansar yang secara ukuran perekonomian dia itu sangat layak untuk mendapatkan donasi, layak untuk mendapatkan zakat. Datanglah orang Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu syai'an, meminta sesuatu. Karena dia enggak punya apapun yang bisa untuk dikonsumsi di rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang ini untuk pulang ke rumah. Ama fi baitika syai'un? Di rumahmu ada apa? Coba bawa ke sini. Kemudian dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Fi hilsun wa qabun." Di rumah saya ada dua benda yang paling berharga dan kalau dijual dia laku. Apa benda itu? Pertama taplak meja, yang kedua sebuah gelas. Hanya dua itu satu-satunya benda yang bisa dijual. Yang lainnya enggak bisa dijual. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang ini, "Itinihima." Silakan kamu pulang bawa benda itu kepada saya. Pulanglah sahabat ini. Hadirin yang kami hormati, coba Anda lakukan survei secara kasar saja, ya. Di negara yang paling miskin, ada enggak manusia yang dalam kondisi sangat miskin sampai yang dia punya hanya sebuah taplak dan sebuah gelas? Benda yang lain dia enggak punya. Mungkin tidak ada di zaman kita. Manusia di zaman kita, kalaupun dia dianggap sebagai orang yang miskin, mungkin ukurannya adalah ketika dia tidak punya gaji tetap, kerjaannya serabutan, atau mungkin dia kesulitan dalam masalah pendidikan. Tapi di masa silam bagi para sahabat, miskin itu sampai pada derajat enggak ada benda yang bisa dijual di dalam rumahnya selain taplak dan gelas. Pulanglah orang ini. Sampai di rumahnya dia bawa taplak dan gelas tadi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya yang lain. May yashtari hadha? Siapa yang siap untuk membeli dua benda ini? Angkat tangan seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah bidirhamin." Saya siap membelinya ya Rasulullah dengan harga satu dirham. Kemudian beliau tawarkan ulang kepada mereka, "May yazid?" Siapa yang berani untuk menawar lebih tinggi? Kemudian ditunggu lama, tiba-tiba ada yang angkat tangan, "Saya ya Rasulullah siap dengan dua dirham." Subhanallah. Hanya dengan harga dua dirham. Berapa satu dirham hadirin? Satu dirham itu berapa? Kalau satu dinar berapa satu dinar? Satu dinar 4/4 gram emas. Di masa silam satu dirham itu sama dengan 1/10 dinar. Itu konversi standar di masa silam. Tapi kan sekarang mengalami penurunan. Dinar bisa lebih bertahan stabil, dirham mengalami penurunan karena perak dengan emas tidak bisa
bersaing. Sehingga di masa silam, kalau kemudian kita gunakan konversi di masa silam, 1 dinar kurang lebih 2 juta, berarti 1 dirham 200.000, 2 dirham dihargai 400.000 kalau kita pakai konversi di zaman sekarang. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 2 benda ini dijual oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan kepada para sahabat yang lain untuk memberikan pilihan kepada sahabat Ansor ini. Sebaiknya kamu jangan minta, tapi perjuangkan dirimu bagaimana semaksimal mungkin untuk bisa mandiri dan tidak menggantungkan orang lain. Meskipun secara ukuran dia ini berhak untuk kemudian mendapatkan donasi, tapi minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak dikasih. Karena seorang muslim itu adalah hamba Allah yang bermartabat. Mereka menjaga kehormatannya dengan cara jangan sampai dia menggantungkan dirinya kepada makhluk yang lain, menggantungkan dirinya kepada orang lain, tapi dia berusaha untuk mandiri. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang muslim itu bekerja, di antara yang perlu dia lakukan adalah menghadirkan niat. Menghadirkan niat, salah satu di antara niat yang perlu dia hadirkan adalah niat untuk menjaga kehormatan dirinya, memberi nafkah kepada keluarganya agar dia tidak menggantungkan kepada orang lain. Karena jika dia terbitkan niat semacam ini pada saat dia bekerja, bisa dinilai sebagai jihad fisabilillah, bisa dinilai sebagai bagian dari perjuangan fisabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu perjalanan bersama para sahabat, beliau menjumpai ada orang yang sangat rajin dalam bekerja. Dia itu masya Allah, habis bekerja ini langsung bekerja yang lain dan seterusnya. Sampai para sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, sayang ya kegiatan orang ini, rajinnya orang ini sangat disayangkan. Andai rajinnya orang ini itu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu kok rajin sekali. Andai kan rajinnya ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, tentu pahalanya akan semakin besar. Andai rajinnya orang ini dipakai untuk melayani kegiatan panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Andai rajinnya orang ini digunakan untuk jihad fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Ini komentar para sahabat. Melihat ada seorang yang sangat rajin dalam bekerja, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penilaian, "Lau kharaja yas'a liwalatihi sigharan." Kalau dia bekerja untuk kemudian memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Kemudian beliau juga mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Lau kana kharaja yas'a li nafsihi ta'ufuha 'alaihi. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, kana fi sabilillah, maka dia juga berada di sabilillah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita berusaha untuk mencari yang mubah, mencari dunia, jika kemudian dihadirkan niat yang benar di sana, punya latar belakang yang benar di sana, dalam Islam ini tidak dinilai sebagai kegiatan murni dunia, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kegiatan fisabilillah. Makanya di sini yang pertama perlu kita perhatikan adalah pada saat kita mencari harta, kita bekerja, hadirkan niat, miliki latar belakang, saya bekerja bukan semata untuk mendapatkan harta, tapi ada latar belakang yang lebih besar di sana. Saya memperjuangkan mereka yang saya nafkahi. Saya memperjuangkan mereka yang sering saya kasih donasi. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya kegiatan donasi rutin, ya, dikirim ke Indonesia untuk satu pesantren tertentu, atau satu masjid tertentu, atau kegiatan dakwah tertentu, dan kita berusaha untuk terus bisa tetap mengirimkan sekian dari apa yang bisa kita hasilkan, mendukung kegiatan mereka.
Semoga dengan niat semacam ini akan semakin memperbesar, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal dan bekerja.